Bulan purnama super besar atau disebut Warm Moon akan muncul Maret ini yang ditandai dengan bulan tampak lebih besar dari biasanya. Fenomena ini termasuk juga kategori supermoon tapi dengan versi yang lebih besar. Bulan purnama terjadi ketika bulan terletak di belakang bumi sementara matahari meneranginya. Sama halnya dengan supermoon, yaitu karena orbit bulan berada paling dekat dengan bumi. Bulan purnama ini juga dikenal dengan nama yang berbeda, yaitu Warm Moon atau Latent Moon atau Submoon. Warm Moon akan mencapai puncaknya pada hari Jumat 18 Maret 2022. Nama bulan purnama yang digunakan oleh The Old Farmer Almanac berasal dari sejumlah tempat termasuk penduduk asli Amerika, Amerika kolonial, dan Eropa. Secara tradisional, setiap nama bulan purnama diterapkan pada seluruh bulan lunar saat terjadinya, tidak hanya pada bulan purnama. Bulan purnama di bulan Maret dikenal dengan nama Warm Moon yang awalnya dianggap merujuk pada cacing tanah yang muncul saat tanah menghangat di musim semi. Bulan purnama ini disebut sebagai bulan cacing penuh karena suku-suku pribumi di benua Amerika mengamati ada cacing-cacing yang keluar dari tanah yang melunak saat purnama ini terjadi. Ini mengundang burung robin, yaitu burung pengicau kecil dari keluarga Musicapidae, dan burung lain untuk makan sebagai pertanda sejati musim semi. Penjelasan alternatif untuk nama ini berasal dari Kapten Jonathan Carver, seorang penjelajah abad ke-18 yang menulis bahwa nama bulan ini mengacu pada jenis cacing yang berbeda, larva kumbang yang mulai muncul dari kulit pohon dan tempat persembunyian musim dingin.